Ah, sekarang udah aman deh. Udah aku kunci pintunya. Oh iya, uangku tinggal sisa berapa ya? Ya, cuma tinggal 27.000 doang nih. Kira-kira cukup gak ya buat beli ayam yang masih hidup? Aku kan lagi kepengen melihara ayam. Tapi dengan uang segini, aku harus beli kemana? Mana ada ya orang jualan ayam hidup yang harganya segini? Aduh, gitu gimana dong? Aku lagi kepengen banget melihara ayam nih. Gimana ya caranya ya? Coba cari aja dulu deh. Kayaknya kalau nggak salah, di perempatan sana ada orang jualan ayam hidup keliling tuh. Iya deh, aku samperin aja ke sono dulu. Siapa tahu abangnya masih ada. Mau aku jual kemana ayamnya ya? Terus kira-kira ayam sebesar ini laku berapa ya? Kayaknya laku nih 200 mah. Ya, aku mau coba jual ke pasar ayam. Lumayan. Oh iya, bentar-bentar. Sekarang kan udah musim penghujan nih. Terus nanti gimana kalau aku beli ayam terus keserang penyakit? Aduh, aku kan masih belum tahu cara penanganan ayam yang keserang penyakit. Terus gimana dong nih? Tuh Gopal. Gopal bawa apaan tuh? Hei Gopal, 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 sini Gopal. Hei Gopal. Aduh Gopal, hei Gopal, sini sini. Mikirin apaan sih? Dipanggil gak denger-denger. Sini Gopal, sini. Iya boy ya. Aku pikir siapa yang manggil? Gak taunya kamu. Kamu bawa apaan sih? Ini boy, aku bawa ayam jago. Hah? Iya ayam jago. Wah kebetulan banget Gopal. Ngomong-ngomong, ayam kamu mau dijual gak? Kebetulan aku lagi nyari ayam nih buat dipelihara. Pas banget dong, aku juga mau jual ayam nih. Udah, beli ayam aku aja boy. Memangnya mau kamu jual berapa Gopal ayamnya? Sama kamu mah cepet aja deh. Hah? Mahal amat. Aku cuma ada uang segini nih Gopal. Cuma ada 27.000. Hah? Apaan? Enggak. Aduh. Sono beli chicken aja 25. Iya, tapi aku kepengen ayam Gopal. Tolong dong Gopal ya. Enggak. Kamu sama teman aja begitu. Enggak, ya, enggak. Nih, ya udah deh, ntar kurangannya aku bayar nanti ya. Enggak mau. Ya tolong Gopal ya. Aku cuma ada uang segini. Aku nerimanya harga pas aja, enggak boleh utang. Ya, Gopal. Pokoknya enggak. Ada enggak? Ayo dong, nih aku tambahin deh 2.000 lagi, 27. Apaan? Enggak mau ah, enggak. Eh, Gopal, 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 Gopal. Iya, iya ntar nanti aku bayar kurangannya. Kalau gitu aku utang deh, utang nih. Ada 27.000 doang. Berhubung sama temen, ya udah nih, nggak apa-apa, aku kasih. Asik. Tapi ingat, kamu bayar utang ya. Iya. Jadi harganya 250.000 ya. Buset, jadi berbunga dong. Ah, ya namanya juga kredit, bayarnya. Dasar cikal bakal rentenir kamu, udah sana-sana. Oh ya, oke, ya udah, makasih bu ya. Iya iya. Uang segini mah buat beli apaan? Mana cukup? Yeay asik, akhirnya aku punya ayam juga. Aku seneng banget. Mana bisa kenyang. Bentar-bentar. Asik-asik. Aha, aku punya ide. Kalau begitu aku curi lagi aja ayam Boboiboy. Terus aku jual lagi deh. Ya deh, nanti aku ambil ayam dia. Tunggu dia lengah. Senangnya hatiku sekarang punya ayam. Yuhu, asik. Mana gede banget lagi ayamnya. Untung ada Gopal. Baik-baik ya ayam, aku taruh kamu di sini dulu, oke? Nanti aku cariin deh betinanya kalau kamu pengen kawin. Asik. Yuhu, aku seneng banget pokoknya hari ini bisa dapetin kamu, Yam. Oh iya. Rasanya aku harus cepet-cepet cariin kamu jodoh ya. Kasian juga kamu di sini sendirian. Tapi nyari ayam betina kemana ya? Ya deh, aku mau nyariin kamu ayam betina biar buat teman kamu tidur. Tapi sebelum itu kamu harus makan dulu ya. Bentar ya, aku mau ambilin makanan dulu buat kamu. Boboiboy masih ada nggak ya? Wah. Kelihatannya dia senang banget tuh dapat ayam dari aku. Takutnya kamu gak dikasih makan sama Gopal. Gopal kan pelit. Bentar ya, tunggu sini bentar. Enak aja ngatain aku pelit. Awas kamu ya. Kayaknya udah aman nih. Iya tuh,
bobol lagi ke belakang. Rasanya ini udah aman. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bertindak sebelum dia balik lagi. Awas kamu, ngatain aku pelit. Oh, dasar boboiboy. Aku harus hati-hati nih, jangan sampai ketahuan boboiboy. Mudah-mudahan aja ayamnya masih ditaruh di depan, nggak dibawa ke belakang. Wah, iya tuh, untung ayamnya nggak dibawa ke belakang. Oh, kalau begini masih rezeki aku namanya. Aku harus hati-hati, jangan sampai boboiboy melihat. Kayaknya di sekitar juga aman, nggak ada orang lihat. Aku harus cepat-cepat ambil ayam ini terus kabur. Rasain kamu boy. Tenang Yam, ini aku balik lagi Yam. Kamu kenalkan sama aku Yam. Iya, kamu tuh milik aku. Boboiboy lama banget. Ngapain sih dia? Kayaknya dia beol tuh. Kur. Sini Yam, ikut aku Yam. Kamu kan punya aku. Ayo, kita pulang lagi yuk. Rasain kamu boy, ayamnya aku ambil lagi. Kira-kira ayamnya mau gak ya aku kasih makan bungkil jagung? Mudah-mudahan aja dia doyan. Habis aku belum beli sih pakan ayamnya. Ntar sore deh, aku mau beli pakan ayam. Ya Allah, ayamku, mana ayamku? Ya ampun, aduh. Ayamku hilang. Tidak. Mana ayamku? Aduh, apa jangan-jangan dia lepas? Gak mungkin. Kalau ini berarti ada yang nyuri ayamku nih. Aduh, siapa tuh yang nyuri? Sialan. Baru senang sebentar, udah hilang lagi ayamku. Ini kerjaan siapa nih? Pasti malingnya belum jauh dari sini nih. Maling ayam. Maling, tolong maling. Maling. Mana? Aduh, terus siapa dong yang ambil ayamku? Aduh, ayamku ada yang maling. Ayamku ada yang nyuri. Ayamku. Maling ayam.